Hai, Assalamualaikum. Saya pengacara Amna. Dan saya pengacara Fatma. Dari Stamat TV SMK Sultan Ahmad. Hari ini merupakan hari ketiga kami bersiaran langsung dari Kompleks Sukan Negeri Terengganu bersempena Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia. Suasana hari ini sangatlah meriah dengan kehadiran para pengunjung dan bus-bus yang menarik. Jom sama-sama kita meninjau suasana di sini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apakah persiapan Puan sepanjang 3 hari pameran ini berlangsung? Untuk persiapan bagi pihak pengeso, kami telah mengarahkan anggota-anggota yang berkena pasti untuk menjaga pun kami, menyiapkan banner-banner yang berkenaan dan juga menyediakan pamphlet untuk pengunjung. Dan sebab kami ada banyak program sebenarnya dan banyak akta yang kita akan berikan kepada pengunjung lah. Untuk makluman kepada pengunjung, terutamanya mengenai keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Itu sebab sendiri mengenai kesiapan kita lah. Baik, terima kasih Puan. Sama-sama. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Bagaimanakah kehadiran para pengunjung pada tahun ini? Untuk Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia peringkat Negeri Terengganu ni, sambutannya memang mengancam lah. Ramai yang hadir daripada Kuala Terengganu sendiri, ada yang datang luar daerah. So bagi saya ini adalah satu yang meriah. Meriah selepas kita dilanda COVID kan, lama tak ada event. And this is a great event lah. Alhamdulillah, sangat meriah. Assalamualaikum. Apakah perkara yang menarik yang terdapat di sini? Banyak benda menarik, macam banyak gerai cenderamata, banyak gerai makanan, banyak pameran-pameran. So kita boleh belajar banyak benda. Banyak lagi lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum Puan. Apakah pandangan Puan terhadap program Jelajah Aspirasi? Okey, pada pandangan saya, program Jelajah Aspirasi ni satu program yang merangkumi bukan saja di peringkat negeri tapi di peringkat kebangsaan, iaitu peringkat federal. Jadi saya rasa dia bagus sebab dapat mengumpul sebab kita merasa satu peluang dan juga ruang untuk pengunjung. Dia mendekatkan diri dengan masyarakat sebab kita macam berasa jauh sikit dengan agensi-agensi federal. Jadi di sini lah kita boleh mendapatkan maklumat ataupun apa-apa saja ataupun berjumpa dengan mereka yang terlibat dengan agensi federal tersebut. Bukan saja federal tapi juga peringkat negeri itu sendiri. Terima kasih Puan. Sama. Sekian sahaja daripada kami. So, apa lagi? Jangan lupa datang ke sini. Sampai hari ini je tau. Bye.